apa tuh kerja cari duit tuh susah-susah tau gak Cin? Kamu masa gitu doang ya, kita susah banget sih. Masa bisa diingetin gitu. Nah, sekarang tuh omongnya mau apa sih? Maunya mau apa? Kamu mau sekolah homeschooling atau mau sekolah balik lagi sekolah biasa apa gimana sih? Kamu juga sekolah kayaknya malas-malasan kuliah sekarang. Hah? Tuh karena kamu suka telat ngumpulin tugas. Hah? Enggak. Bilang ke mama, katanya kamu malas sekolah. Jangan bohong. Jangan bohong. Hai guys, malam ini gue udah siapin semua untuk surprise besok buat anak gue cintaku ya. Yang sebetulnya dia ulang tahunnya tanggal 2 Februari kemarin ke 17 tahun. Cuman pas itu kita semua kena covid kecuali dia, jadi dia ulang tahun masih sendirian. Nah sekarang gue bakal ngewujudin mobil impian dia yang udah 4 tahun dia pengen, dream cars-nya dia. Nah surprise ini ketunda nih karena kita kena covid kemarin. Jadi besok gue bakal prank cinta sebelum akhirnya dia terkejut lihat mobil idamannya ada di depan mata. Kita bikin cinta nangis guys. Cinta udah ini belum? Apa? Apa? Masukin IG story? Udah. Yang mana? Yang itu. Apa? Yang papa yang ada di grup. Yang mana? Yang emas. Yang program kamu di Trans TV Air Mata Doa. Oh, yang papa cerita aku. Udah belum? Belum kamu? Belum dari kemarin? Air Mata Doa. Kita udah. Dia feed kamu? Belum. Kamu gimana sih, Jen? Program-program kamu sendiri Trans TV baru mau jalan, masa kamu nggak promo? Masukin feed apa-apa kamu? Feed. Apa tulisannya? Di mana? Informasinya harus jelas dong. Ah, kamu mah? Kamu kenapa sih bete banget ogah-ogahan? Enggak, aku enggak bete. Kamu kalau ngomong jangan ke fokus sama papa, lihat papa dong, jangan begitu dong ngomongnya. Kamu kenapa sih kayak masuk kiri keluar kanan tuh sama kupingnya? Hah? Mas, apa sih yang di pikiran kamu tuh apa sih, Jin? Yang di pikiran kamu apa sih? Nah, yang di pikiran kamu tuh apa? Enggak apa yang di pikiran kamu tuh apa? Nggak, tapi kenapa mukanya bete banget, kenapa sih? Lagi mikirin aku. Iya, tapi emang mikirin masih bete. Nggak tahu mukaku emang kayak begini. Kenapa kamu kesel sama papa? Enggak, mukaku emang kayak begini. Iya, kenapa kesel sama papa, kenapa? Ya enggak ada apa-apa. Mukaku emang kayak begini. Enggak, kamu nggak bisa begitu. Mukaku emang kayak begini. Papa lu kerja cari duit tuh susah-susah tau nggak, Cin? Gitu doang ya, kita susah banget sih. Masa mesti diingetin gitu. Ya sekarang tuh omongnya mau apa sih? Omongnya mau apa? Kamu mau sekolah homeschooling atau mau sekolah balik lagi sekolah biasa apa gimana sih? Kamu juga sekolah kayaknya malas-malasan kuliah sekarang. Laporan orang homeschooling apa, Kak? Astrid, laporan homeschooling orang homeschooling kamu apa, Kak Devin? Kata gurunya. Ngomong ke dia. Sendiri. Tuh karena kamu suka telat ngumpulin tugas. Hah? Enggak. Bilang ke mama, katanya kamu malas sekolah. Jangan bohong. Jangan bohong. Enggak, jangan bohong. Kerjaan itu pekerjaan aku. Tempat kerja. Ya nggak tahu sekolah. Aku selalu kerja di tempat waktu. Kamu tuh udah 17 tahun tau gak, Kak? Tugas aku selalu kerjain tepat waktu. Ya, bohong. Misalnya harus hari ini sekolah, tapi kamu gak sekolah. Aku sekolah nih, Mas. Jangan itu ngeliatin gitu ke Mama, kayak kamu ngeliatin itu kesel banget ke Mama. Iya, gak kesel. Aku kan mau ngomongin tau. Kalau faktanya aku gak sekolah ada tugas atau ada meet, aku selalu ikut. Kalau gak suruh sekolah, berhenti sekolah, gak suruh sekolah sekalian. Mahal bayar sekolah tau gak? Mau berhenti gak? Jangan nangis. Jangan terang-terang, karena ikut papa aja. Ikut papa meeting.
biar kamu tahu kerja capek gimana. Tapi mau apa yang tadi? Enggak, ikut aja dulu sana. Ayo ikut, mau ganti baju begini aja. Hah? Cepetan ganti bajunya, Jin. Gue ini takut. Kasihan banget mukanya. Orang dimarahin tapi enggak tahu jelas arahnya. Iya. Arahnya enggak jelas. Jadi dia bingung. Tapi dia anak baik, Bu. Anak baik. Berarti dia enggak ngelawan. Iya kan? Dia enggak salah, tapi dia enggak ngelawan. Dia. Cinta cepetan Cinta, kamu udah terlambat. Cepetan lah kamu, marah-marah kamu belain anaknya sih, orang-orang kesalah. Dia feeling ya? Enggak. Feeling sekali. Enggak feeling sekali. Enggak. Sumpah sedih banget tadi mukanya. Saya semua mau berangkat sekarang. Ayo dong. Iya. Sabar dong. Oh no. Kamu nggak mandi? Pakai parfum banyak banget. Mandi tapi kayak belum mandi gitu loh. Mukanya sembrut banget. Lu nggak marah-marah? Nggak, emang berantem. Bisik banget lu dari kemarin gitu. Sesuatu dia aja gitu loh, sabar gitu loh. Papa, kita papa orang-orang kayak gini gak jarang kan? Hah? Ayo sini. Ayo. Ini dia kan mau pergi. Mau pergi nanti aja dulu. Kita mau ngapain sih? Nangis gara-gara apa sih? Coba papa nanya. Hah? Nggak, nah, gara-gara apa? Jawab, ngomong kok papa. Nggak sopan mau ditanya papa kenapa nangis. Nggak ditanya apa? Apa? Tadun nulis. Apa? Udah sini. Papa sebetulnya cuma ngeprank doang. Apa? Yaudah. Sini. Jadi papa lihat papa. Sini. Lihat papa, lihat papa. Hah, tiup papa. Lihat papa. Papa bercanda doang. Udah, ya. Lihat papa cinta. Peluk papa. Papa punya kejutan buat kamu. Udah papa, udah jangan nangis. Ada minum enggak? Tina. Udah, sekarang tutup matanya. Kacamata buka dulu. Kacamata buka dulu, Kakak. Hah? Maafin papa ya. Nah, orang tadi baru ikut Olimpiade Nasional, dibilang nggak sekolah. Tetap jalan dong. Paling sakit hati kalau dimarahin sama bapaknya. Dia pernah bilang dulu. Tapi papa marahinnya keterlaluan. Papa nggak ada ini ya. Marahinnya nggak. Cinta nggak salah ya. Kalau nggak salah kenapa nggak ngomong? Kenapa nggak gitu papa gitu? Ya. Peluk sini, peluk papanya. Udah, sekarang ngomong sama papa. Udah, tarik napas yang dalam dari hidung. Keluar dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung. Rasanya apa tadi? Sakit hati. Iya. Aku tahan nangis. Biar gue dibilang cengeng. Tahan nangis biar gue bilang cengeng. Padahal nangis, tapi nangis gak apa-apa sayang. Papa kayak begini yang mau ngapain coba? Mau ngelatih mental kamu. Supaya mental aku udah kayak gini. Enggak bisa, makanya. Tahu mental aku kayak. Iya, kamu harus punya mental. Kamu dari kemarin tuh takut sama orang, enggak enak sama orang gini apa enggak enak. Justru kamu harus punya mental baja. Ya, intinya kamu harus punya mental. Ya, oke. Okay?
Ya, pakai masker. Ya, apa ya? Udah, ya sini udah. Maafin papa ya. Udah, sini. Udah. Sini, ya. Udah, tenang belum? Udah tenang belum? Udah tenang sekarang? Sekarang kamu lihat ke kanan kamu. Terus, lihat ke kanan kamu. Ke kanan. Terus buka mata. Iya, buka mata. Pesak aja mata. Masa lu gak tau kanan yang mana sih? Ya, lu kakaknya sampe nangis seperti itu tuh. Lu kakaknya. Eh, ada temen-temennya. Udah. Nah, sekarang ini. Sekarang kamu kesini lihat. Lihat sini. Papa ya Ci, waktu kamu ulang tahun papa sakit, di rumah sakit, gak ada, kamu sendirian. Jadi sekarang papa bayar ini pakai ini buat kamu, kamu lihat sini. Ini yang kamu pengen kan, ya dulu ya? Kemacetan dulu. Ya, kita buka ya. Bersalim dulu sama papa. Mau ngejual aja lagi papa. Sekarang ini. Spesial tuh, ha? Udah sayang, jangan nangis lagi. Bilang thank you sama papa, mom. Udah. Sekarang nangis tadi bersenang. Nyalain ya, Om. Tani nak ikutan tu, Jen. Itu udah netral kan? Tolongin dulu, Pak. Agak tiga. Selamat ulang tahun, anakku sayang. 17 ya. Ya, senang gak? Ini buat cinta, mama papa kasih buat cinta. Pakai mesin apa? Kita lihat mesinnya, bukan. Udah wertak semua, nggak ada kabel-kabel, Jin. Businya diganti, satu koil ini, Om, ya. Udah, seneng nggak? Nah, sekarang kita mau tahu nggak prosesnya gimana papa dapetin mobil ini? Sebentar, Jin. Kita matiin dulu ya.
Cinta, berapa kali datang ke mobil ke sini? Setiap di mobil dulu selalu doa di mobil ini, kapan aku punya mobil ini. Tapi waktu Cinta dulu bilang, emang Cinta bakal mobil ini, tapi kalau Om Koko nggak mungkin akan jual mobilnya. Tapi mobil ini sebenarnya udah Papa beli dari berapa bulan yang lalu, Cin. Akhirnya. Ceritain, Om. Jadi waktu kamu ingin ya, pengen, saya nggak mau yang jual. Karena ini mungkin dikatakan di Indonesia satu atau dua ya. Karena ini asli dari limited edition. Ya. Yeah. Tapi karena lihat bapak sama ibu kamu, nanti mungkin ada fotonya mas sampai duduk-duduk, yeah, mohon-mohon gitu. Saya nggak tega ya buat kamu, makanya saya kasih lah sama dia, ya. Kamu rawat yang baik. Ini udah perfect lah ya. Iya. Yeah. Ya nggak ada apa-apanya sama mobil baru sih. Ya, kan? Ini kan aku bawain stak mini, terus aku fotoin mobilnya, terus kayak gitu. Kan kamu bilang, kan kamu punya gede, Papa habis kasih juga. Sekarangnya gedenya ya, nih. Nah dulu yang dari Om Koko udah terima belum? Bukan ya, dari Bapak itu. Ya. Kalau mesinnya mau tahu nggak diapain? Om Dani? Om. Ceritain mesinnya yang dikemas diapain aja, Om. Nah, sini Om. Sini Om. Gak apa-apa, Om. Kemarin mesinnya diapain aja kemarin, Om? Pasang standalone, engine standalone, ya bikin throttle, terus kita bikinin apa namanya headernya juga. Oh ya, header. Shock diganti semuanya, ya. Pakai coil over, remnya juga udah aman, pakai Brembo. Oh Brembo tuh. Udah? Seneng nggak? Senang, udah jangan nangis lagi. Happy birthday, Cinta. Happy birthday, Cinta. Happy birthday, happy birthday. Nih pakai ini aja, nih. Gak boleh tiup. Kalau nggak, nah nggak gini ya, tiupin. Ya, gitu. Pinter lu, nak. Happy birthday, Cinta. Kita udah temenan dari gua SMP, dia udah SMA. Selamat lah, udah umur 17. Ya, semoga makin stable ke emotionally and physically. Selalu panjang umur, dan ya happy terus udah ada mobil impian. Happy birthday, Cinta. Semoga panjang umur, sehat terus. Pokoknya wish you all the best ya. Happy birthday, semoga sehat selalu panjang umur. Nggak nangis mulu, iya makin kurus, makin kurus, amin.